Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semua semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sumatera Forest ya sobat. Nih kita berada di areal ini sobat dah. Dari perjalanan agak jauh, lumayan jauh lah. Jadi rencana kita sini mendirikan tenda nih dari goni bekas saja ini sobat ya. Kita manfaatkan apa yang ada dulu sobat ya. Pokoknya jangan di skip videonya sobat ya. Saya lupa mendoakan sobat semua nih. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nih, lokasi kita nih sobat. Lumayan nih. Nah, kalau lokasi seperti ini sobat, itu otomatis kita akan terlindungi dari angin badai ini sobat. Soalnya udah banyak batang pohon kayu di sini sobat ya. Yang bisa menahan angin, angin badai, angin yang angin puting beliung juga mungkin bisa nih sobat ya. Oke sobat, kita cari bahan-bahannya dulu yang pastinya kayu-kayu sebesar ini sobat. Nih, oke sobat. Thank you.
Sobat, ini kita rencana mau bikin tempat tidur. Udah mulai gelap kawan, tadi kita bikin nih tambahan soalnya nggak enak, agak mereng sobat. Thank you.
Baiklah sobat, ini udah malam kan, jadi kita mau istirahat dulu sobat ya. Ini sarung mujarab nih sobat, ya pastinya bisa menghilangkan dingin lah kan gitu sobat. Selamat istirahat sobat semua, selamat menikmati kegiatan semua sobat ya.